Tak duk kira nak jaga rakyat dengan sekular. Syari dua ni dengar sebut pemimpin, kami nak jaga rakyat, kami nak bela rakyat. Bagus, memang tu kerja hampa pun. Tapi ingat, nak jaga manusia ni tak boleh guna sekular, kena guna Islam. Kalau kamu guna sekular, sekular ni sistem manusia. Islam ni sistem Allah Ta'ala. Baik kamu jaga orang Islam, baik kamu jaga orang kafir, kamu kena guna Islam. Kerana Allah Ta'ala buat turun Islam ni untuk kafir dan Islam, bukan untuk Islam saja. Rahmatnya, adapun hukumnya untuk Islam saja. Kerat tangan mencuri, Islam. Rejam orang zina, untuk yang Islam. Orang kafir dah tak terlibat. Tapi rahmat Islam lil alamin. Maka jika kamu orang Islam, pemimpin Islam, lebih berhak kamu guna Islam untuk menjaga kebaikan dan kebajikan rakyat pimpinan kamu. Kamu tak guna sekular. Sekular ni hak orang buat, hak manusia. Ha, tu benar. Tahu manusia? Ha, hak manusia. Adapun Islam ni hak Allah Ta'ala. Tu hak tu pun tak erti. Haji ni tak ada deria dengar, dia pekak. Yang pekak tu bukan telinga tu, yang pekak ha? Hati. Telinga dia dengar, kita duduk perang. Perang SB dia pun main. Rakam semua cukup apa kita duduk kata ni. Kan? Sebab tu saya nak peringat puak-puak SB ni, kena peringat hang main mengaji tu bagus. Tapi balik hang cerita hak betul, jangan hang tambah. Sampai jadi rosak. Kita tak marah hai puak SB ni main. Main, sila-sila mengaji. Tapi mengaji sungguh-sungguh. Jangan balik duduk bohong. Cerita hak betul. Dan aku doa pada Allah, semoga Allah Ta'ala bagi hidayah pada hang. Kalau tidak, hang esok sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Neraka. Hak tu. Ah, kita kenal puak ni. Tak kenal kena belai pada orang. Ada tanduk tak kepala? Ha ni, tuan-tuan sekalian. Baik. Habis. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Maka lebih mustahak hati itu ada deria dia. Sebab tu Nabi kata, kalau hati baik, baik seluruh tubuh. Kalau rosak hati, rosak habis seluruh tubuh. Tak? Maka kalau hati jadi baik, baik seluruh tubuh, rosak hati, rosak seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb. Itulah yang nama dia hati, kata Rasulullah. Maka hati kita ni, dia ada hidung lagu kita juga. Cumanya hati ni dia cium apa? Dia cium majlis ilmu, majlis fikir. Hak hidung ni dia cium gula daging, nasi minyak, nasi tomato, gula ikan. Ha tu, ni. Dia cium tai. Dia cium apa? Hak tu lah. Ni kerja hidung ni. Tapi hati ni kerja dia mencium apa? Dia cium majlis ilmu, dia cium majlis fikir, dia cium sedekah, dia cium pahala jihad. Apa dalil, Ustaz? Ada contoh ke? Ha tu. Yang berlaku kepada Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala anhu dalam peristiwa perang Uhud. Kan? Tengah duk berkecamuk perang tu dia cedera teruk. Jatuh dia dalam lubang di medan perang Uhud. Sahabat pakat pergi cari mana dia Anas. Bila orang jumpa dia duduklah keadaan teruk nazak lah. Dia kata apa, jangan peduli ya kau. Jangan peduli pada aku. Teruskan perang ini sehingga menang Islam. Sesungguhnya aku telah mencium bau harumnya syurga di sebalik Uhud ini, kata dia. Cium kau mana? Syurga pun tak kelih lagi. Tapi hidung dia cium bau dah harum syurga tu. Ada seorang sahabat tengah duduk mamah buah tamar. Lalu Nabi, ni perang Uhud. Dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, syurga ni luas sungguh kan? Oh, Nabi kata, ha? Sesungguhnya syurga itu luasnya seperti luasnya langit dan bumi ni, bahkan lebih lagi. Bah, kata dia. Beruntung. Beruntunglah. Dia luah buah tamak tu. Dia kata kata lagu ni, lambat masuk syurga, duk kira mamah buah tamak. Cabut pedang, dia jihad, mati syahid. Itu bukan hidung tu yang cium, ni hati.
Sebab itu orang yang Allah Ta'ala tutup hati dia, dia tak boleh cium kebaikan. Yang dia duk cium kejahatan, keburukan. Ada timbul hasad, dengki, fitnah, gitu. Ki hati kotor. Ha. Hati dia tu. Sebab tu hati tu bila mati deria, hati tak boleh cium kebaikan. Nampak? Hak ni agama. Inna Allah yu'ti dunia, Allah Ta'ala bagi dunia pada orang yang dia kasih dan orang yang dia tak kasih. Tapi Allah Ta'ala tak akan bagi agama melainkan hanya pada orang yang dia kasih, kata Nabi. Bila Allah Ta'ala tak bagi dunia pada kita, tak apa, baby. Susah sikit hidup. Nah, kerja kena teruk sikit, duit tak apa banyak. Tapi tabung lalu boleh buh gak sangit dua ringgit. Jadi ya. Nampak tak? Banding orang yang Allah Ta'ala bagi dia dunia, Allah Ta'ala tak bagi dia agama, baru sama dengan kafir. Orang kafir Allah Ta'ala bagi dunia, nak bangga apa? Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi pada kita dunia pun tak apa, asalkan Allah Ta'ala kurniakan kemanisan hidup beragama, bernaung di bawah naungan Islam, beramal dengan cara hidup Islam. Ini tanda Allah Ta'ala kasih. Batu beribadat ni satu nikmat. Ha. No? Kita nak bagi deria hati kita tu hidup ni, kena mengaji. Tak nikmat lagu mana? Nabi kata basyiril masyaina fi dhulami bin nurit tammi yaumal qiyamah. Ha? Basyiril masyaina fi dhulami bin nurit tammi yaumal qiyamah. Berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang selalu bangun sembahyang subuh berjamaah. Berjalan kaki dia ke masjid dalam keadaan gelap. Bin nurit tammi yaumal qiyamah, bahawa dia akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Betul. Ini kita nikmat. Ibadat tu nikmat, dan Nabi je yang reti. Sebab tu Nabi dia didik sahabat menjadi. Kan? Bin nurit tammi yaumal qiyamah. Orang yang istiqamah semayang subuh akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Satu. Yang kedua, cuba tuan-tuan tengok ni. Saya nak abang kata, ni, ibadat ni nikmat. Katanya Rasulullah, siapa yang ambil wuduk lalu menyempurnakan wuduknya. Dia berwuduk lalu dia sempurnakan wuduknya. Setelah selesai dia menyempurnakan wuduk, dia pun sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Allah Ta'ala buka ke-88 pintu syurga untuk dia. Masuklah dia nanti dalam syurga tu mengikut pintu mana yang dia suka. Hadis sahih, kan? Ambil wudu, sempurnakan wudu. Nak yakin di mana wudu tu sempurna kalau tak ngaji? Main tiru ya, wudu pak kita dulu. Maka barang siapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya, lalu dia sebut lepas wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Takat tu ya? Takat tu ya? Nak tambah tu suka hati ya? Tapi yang Nabi kata takat tu ya? Siapa yang kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, lepas selesai wuduk, maka akan dibuka ke-88 pintu syurga. Masuklah kok mana yang dia suka. Ni kata ibadat tu nikmat. Ni tambah ni nak mai sehari dua lagi ni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan, melaksanakan, menjalani ibadat Ramadan itu, puasa Ramadan itu dengan penuh iman dan yakin dan ihtisab, mengharapkan apa juga yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang-orang yang melakukan ibadat puasa dengan sempurna, Allah Ta'ala ampun dosa-dosa dia yang lalu. Ma taqaddam min dhanbih, apa dosa yang dia pernah buat sebelum Ramadan tu, Allah Ta'ala ampun semua. Ini yang kita celakanya orang-orang yang bila Ramadan tu berlalu, dia tu tak ada dalam senarai orang yang diampunkan oleh Allah Ta'ala. Duk kira lena eh? Duk kira makan gedarah?
Orang bulan puasa, pulun buat ibadat. Dia duk kira tu dah. Bulan lain pun dia pulun makan, bulan puasa lagi tiga kali ganda dia pulun makan kedah. Hei, nak ubah ni bukan senang, cik oi. Ni duduk depan apa duduk angguk gitu ya, faham. Mai tang bulan puasa ni. Hak duduk angguk ni paling celaru sekali.